Tap Kids. Halo anak-anak, selamat pagi. Senang sekali kita bisa berjumpa lagi dalam Impact Kids. Apa kabarnya hari ini? Pasti anak-anak sudah siap untuk merenungkan firman Tuhan bersama-sama melalui Impact Kids. Sebelum kita mulai, kita berdoa dulu yuk bersama-sama. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan untuk pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan untuk semua berkat Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami siap untuk belajar firman Tuhan. Dan Tuhan tolong kami agar kami dapat mengerti maksud Tuhan. Dan kami juga boleh melakukannya dalam kehidupan kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, sebelum kita mulai, kita buka Alkitab kita dulu yuk bersama-sama. Kita mau buka dari Kitab Mazmur. Kitab Mazmur adanya di tengah-tengah kitab kita ya. Mazmur 18 ayat yang ketiga. Kita baca sama-sama yuk. Ya Tuhan, bukit batuku, kubu pertahananku dan penyelamatku. Allahku gunung batuku, tempat aku berlindung. Perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku. Jadi judul kita hari ini adalah batu karang yang tak tergoyahkan. Nah itu dia, apa sih batu karang yang tak tergoyahkan? Seperti Alkitab ini tadi katakan, ya Tuhan bukit batuku, kubu pertahananku. Siapa pertahanan kita? Tuhan Yesus. Nah cerita hari ini adalah satu anak perempuan namanya Lucy. Dia kesal, dia mulai menutup bukunya dan dia mulai berkata kepada mamanya dan mulai hampir menangis. Dia berkata, "Mah, aku sudah belajar seharian matematika. Tapi mataku kayaknya udah tidak bisa melihat angka-angka ini lagi. Kayaknya aku gagal lagi deh, Mah, dalam ulangan matematika ini." Lalu mamanya datang dan memeluk dia. "Lucy, kamu tidak usah takut karena kamu sudah belajar. Dan apakah kamu sudah berdoa?" "Sudah, Ma." "Ya, kamu sudah belajar dan kamu juga sudah berdoa. Kita mau serahkan kepada Tuhan. Ketika kita mengerjakan soal-soal itu dengan segala kekuatan kita, Tuhan pasti akan menolong kita. Tuhan tidak akan meninggalkan kita." Coba, lalu mamanya berkata, "Kamu ingat gak waktu kita main ke pantai? Waktu kita mulai masuk ke dalam gua yang besar di dekat pantai itu, ada batu yang sangat besar di depan kita. Kita mulai masuk dan melihat ke kanan ke kiri, bagus sekali. Tapi tanpa sadar tiba-tiba air mulai naik. Dan juga mulai ada hujan, mulai ada badai dan ombak yang besar." "Betul juga ya, Mah, tanpa terasa dan aku merasa sangat takut sekali," kata Lucy. "Iya, dan apa yang terjadi?" "Air ombak itu terus memukul batu di depan kita, batu yang besar itu. Tapi apakah kita takut? Apakah kita goyah? Apakah batu itu juga hancur?" "Tidak, Mah," kata Lucy, "batu itu tetap berdiri dengan kokoh." "Ya, betul, sama seperti Tuhan kita. Tuhan kita berdiri kokoh di depan kita ketika kita menghadapi kesulitan. Mungkin bahkan kesulitan yang sangat besar atau kesulitan yang sangat kecil. Mungkin dalam tahun yang lalu itu kakek kamu meninggal, kita semua sangat sedih. Atau mungkin kamu dalam sehari-hari kamu menghadapi banyak ujian. Susah sekali ya Tuhan. Tapi ingat, ada siapa? Ada Tuhan Yesus." "Betul, Mah," kata Lucy. "Papa berkata bahwa Tuhan adalah batu karangku. Dia adalah penolongku. Tempat kita bisa bersandar. Tempat kita bisa menaruh keluh kesah kita. Menaruh pergumulan kita juga kepada batu itu. Karena Tuhan adalah batu karang itu yang menolong kita dan menopang kita." "Betul, Lucy. Jadi apakah kamu merasa takut?" "Mulai sekarang saya percaya bahwa ada Tuhan Yesus yang menolong saya." "Tapi apakah kalau begitu saya tidak usah belajar ya, Ma?" "Bukan begitu maksudnya, Lucy. Kamu tetap harus berusaha dengan sekuat tenaga kamu. Kamu belajar dan kita tinggal berserah kepada siapa? Kepada Tuhan. Dia yang akan menolong kita menghadapi setiap segala masalah kita." Nah, anak-anak, bagaimana dengan anak-anak? Apakah kamu pernah berdoa juga tentang kekhawatiran kamu? Mungkin kamu khawatir besok ada ulangan. Susah sekali padahal aku sudah belajar. Apakah kamu merasa Tuhan mendengar doa kita? Tuhan sangat mengasihi kita. Dia mengirimkan anaknya yang tunggal untuk dapat menebus dosa-dosa kita dan menyelamatkan kita. Agar kita bisa selamat dan memperoleh hidup yang kekal bersama Tuhan. Kita bisa menikmati hidup dengan damai dan penuh dengan sukacita. Asal
Kita menyerahkan segala sesuatu kekhawatiran kita, segala pergumulan kita, segala ketakutan kita hanya kepada siapa? Kepada Tuhan. Apakah anak-anak sudah berusaha seperti itu? Yuk mulai sekarang, ketika kita takut, ketika kita khawatir, kita serahkan kepada Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus adalah satu-satunya penolong kita. Yuk kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur Tuhan karena kami mempunyai Tuhan Yesus yang sangat mengasihi kami. Kami bersyukur karena Tuhan selalu berserta dengan kami. Tuhan, tolong kami Tuhan agar kami selalu percaya dan menyerahkan segala kekhawatiran kami, segala ketakutan kami hanya kepada Tuhan Yesus. Karena hanya Tuhan Yesus saja yang dapat menolong kami. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih anak-anak sudah dengan setia mengikuti Impact Kids. Tuhan Yesus memberkati. Impact Kids.